Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Petani Galur Aceh. Pada video kali ini saya bersama Master di Nisam ya. Ini petani pinggir gunung ya, Bang Syahrul Nisam ya. Beliau ada jenis padi terbaru. Ini padinya MR319 ya. Untuk luas lahan ini cuma sedikit ya, masih dalam tahap pengembangan jenis padi ini ya. Kebetulan lahan beliau juga dibantu oleh produk ternama ya, untuk insektisida dan herbisida yang digunakan di padi ini biar tidak tumbuh rumput padi ya. Jadi kelihatannya sangat bersih ya. Usia padi udah 29 hari belum ada bibit rumput yang tumbuh ya. Sahabat tani, jangan lupa di subscribe channel ya, dengan cara tekan like, subscribe dan loncengnya jangan lupa dinyalakan. Beginilah penampakannya. Nah, inilah padi MR terbaru nih, 319 ya. Padi MR319 ini anakannya lumayan banyak ya. Nah, ini usia masih 29 hari. Dia usianya hampir sama dengan MR297 ya. Nanti kita akan melihat perbedaannya di mana ya. Kalau saya lihat sekilas perbedaannya di batangnya lebih pendek padi MR319. Kalau untuk perbedaan yang lain saya juga belum tahu. Sama-sama kita tunggu sekitar 50 hari lagi mungkin sudah bisa udah keluar mahalnya. Anakannya masih lumayan ini ya, sekitar 30 sudah ada 30-35 ada ya. Cuma batangnya terlihat pendek. Untuk hasilnya sama-sama belum tahu karena ini masih jenis yang baru. Iya, yang bagus.
Sidirahnya kupu. Yang insek di sidirahnya racun. Kamu sih ya? Tuhan sih bukan. Kenang je yang punya itu. Apa yang lagi? Oh, yang racun alir, no? Nyo racunan liu yang hanya timo nan padi bang. Amankan padi dari awal agar tumbuh maksimal. 3 10 WP herbisida. 20 leh uru padi dah sampai aji.